SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab al-wajiz fi fikhi sunnah wal kitabil aziz. Pembahasan kita masih hukum-hukum berkaitan dengan sholat berjamaah. Qala al-musannifu hafidhahu ta'ala. Ma yu'maru bihil imamu minat takhfifi, yaitu artinya meringankan sholat yang diperintahkan kepada imam. Di antara sunnah yaitu imam sholat itu harus bijak. Dia harus melihat kondisi dan situasi. Ada kalanya afdal bagi imam meringankan sholatnya, memilih bacaan-bacaan surat yang pendek, dilihat kondisi atau situasinya. Bisa melihat kondisi pada jamaahnya atau karena waktu tertentu, yang mana dianjurkan bagi imam untuk tidak memilih bacaan yang panjang. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian salat menjadi imam untuk manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ini hukum asal sholat berjamaah bagi imam, yaitu meringankan sholatnya. Bagaimana itu? Lihat situasi dan kondisi, harus bijaksana. Makanya beliau menjelaskan maksud dari falyu khafif di sini, fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wal-kabira. Karena di antara jamaahnya itu ada yang lemah, wasaqima, ada yang sakit, wal kabiro, ada yang tua, yang tidak bisa lama-lama. Fa idza shalla li nafsihi, dan apabila dia salat untuk dirinya, salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka salatlah yang panjang sesuai dengan kehendaknya. Jadi dalam hadis ini sekali lagi anjuran imam itu harus bijak. Dia harus tahu kapan dia harus memilih bacaan yang pendek, mempercepat sholatnya. Bisa dilihat dari jamaahnya, kondisi jamaah. Alhamdulillah untuk jamaah di Darul Hijrah kuat-kuat, muda-muda, ya, siap sholat panjang. Tetapi lihat juga kondisi yang lain, ya, seperti hari Jumat seperti sekarang ini, sholat isya, sholat isya-nya memang kuat-kuat, muda-muda, tapi isya sudah waktunya makan malam. Nah, ini
udah lemah. Lemah imannya ini. Ini enggak kuat. Sudah waktunya makan. Maka imam jangan panjang sholat isya-nya. Ya, Pak Imam jangan panjang sholat isya-nya. Seperti kondisi yang lain, misalkan sholat maghrib. Ketika ada ta'lim, itu juga jangan panjang-panjang. Ya, sudah antara adzan dan iqamah panjang kadang-kadang. Kemudian sholatnya juga panjang. Ta'limnya pendek. Seminggu sekali, cuma sebentar. Satu bab belum selesai. Nah, seperti ini imam harus benar-benar bijak. Kondisi yang lain misalkan di tengah-tengah sholat terdengar suara tangis anak kecil. Terdengar suara tangis anak kecil. Dan dia yakin itu anak dari salah satu jamaahnya. Maka ini juga kondisi yang menganjurkan imam untuk mempercepat sholatnya, memperingan sholatnya. Karena mau gak mau tangisan anak ini akan membuat orang tua, bapaknya atau ibu dari anak ini pasti tidak khusyuk lagi, ingin cepat-cepat selesai. Tapi mempercepat tadi bukan berarti tidak harus sampai menghilangkan tumanina, tidak boleh. Cuman mungkin dengan memilih bacaan yang lebih pendek, surat-surat yang lebih pendek, atau zikir-zikir dalam rukun yang lebih paling pendek dan sebagainya. Ketika rukuk cukup membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, pilih yang pendek. Begitu juga ketika sujud atau duduk di antara dua sujud, dia cukupkan dengan Rabbighfirli, enggak harus yang panjang. Nah, demikian. Imam harus bijak. Termasuk juga mungkin jadi imam ketika sholat di musola bandara misalkan. Nah, ini penting nih. Ditinggal sama makmumnya kalau lama-lama. Daripada tinggal kereta. Nah, tinggal pesawat, nah, biasa tinggal namanya. Makanya harus bijak. Ya antum alhamdulillah, ya kan? Antum alhamdulillah ini antum di bandara itu sudah sampai di kota tujuan. Ini jemaahnya mau berangkat. Nah, beda. Makanya harus bijak seperti ini. Harus bilang, jangan pilih bacaan yang pendek, surat-surat yang pendek, ya. Termasuk dalam safar. Ini safar Allah Ta'ala ngasih keringanan. Boleh jamak, boleh qasar, kan? Ini malah pilih surat yang panjang, itu dah kacau seperti ini. Maka seperti ini imam ya, insya Allah ini calon imam semua depan anak ini, insya Allah calon imam semua. Di sini makmum, di kampung imam, insya Allah. Tayib, ini dalilnya. Berikutnya, itolatul imami arrakatul ula. Di antara sunnah dan dianjurkan dalam sholat berjamaah, hendaknya imam itu memanjangkan rokaat yang pertama. Rokaat pertama lebih panjang dari rokaat-rokaat berikutnya. Banyak hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. An Abi Sa'idin qala, dari Abi Sa'id berkata, laqad kanat sholatul zuhri tuqam. Sungguh pernah telah dikumandangkan iqamah untuk sholat zuhur. Ini berbicara tentang sholat yang dikerjakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Yani pernah satu ketika iqamah sudah dikumandangkan. Fayadhabu dahibu ilal baqi'i. Kemudian ada yang pergi. Maksudnya di sini seorang sahabat. Kadang-kadang disembunyikan seperti itu bisa jadi ini perawi sendiri bisa jadi. Kadang-kadang, atau memang dia lupa siapa, maka cuma bilang. Kemudian ada yang pergi menuju Baqi. Menuju Baqi, Baqi itu pemakaman yang ada dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Ini jauh jaraknya. Jangan dilihat sekarang yang pernah ke sana, jangan lihat sekarang, memang Masjid Nabawi sekarang sama Baqi itu bersebelahan aja.
Tapi dulu Masjid Nabi enggak bisa sekarang. Jadi kalau ngukur sekarang baki dengan Masjid Nabi itu di Raudhah itu. Nah, dari Raudhah lumayan. Ada yang menyebut itu sekitar 500 meter. Lumayan itu ya, setengah kilo, sekilo ya, 500 meter. Kemudian katanya, fayak dihajat tahu sumaya tawadhu. Di sana sahabat ini buang hajah, buang air. Sumaya tawadhu, kemudian dia berwudu. Ya. Sumayati, kemudian kembali lagi ke Masjid Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula mimma yutawiluha. Dan Rasulullah SAW masih di rokaat pertama karena panjangnya rokaat pertama. Karena panjangnya rokaat pertama. Sekali lagi, ini pertama dari hadis ini terdapat anjuran, yaitu imam memanjangkan rokaat pertama melebihi yang lain. Namun dengan syarat tetap dia memperhatikan kebijakannya. Tidak harus sepanjang ini, tidak. Tapi kebijakan didahulukan, hadis yang sebelumnya itu didahulukan. Nah, ini kalau terutama kaitannya dengan waktu, biasanya kondisi waktu. Seperti dia misalkan jadi imam di perusahaan atau di tempat sekolah-sekolah seperti sekolah kita atau sekolah yang lain misalkan. Maka dia juga harus memperhatikan kondisi waktu. Ini waktu istirahat terbatas. Waktu untuk sholat terbatas. Biasanya kalau sudah istirahat duhur itu selain untuk sholat, juga untuk makan, siang, dan lain sebagainya. Nah, maka hendaknya perhatikan itu. Jangan-jangan hanya karena membanyakan satu rakaat, selesai sholat, langsung bel masuk. Nah, ini sudah gak bijak, ini sudah gak afdol. Hanya di sini kaitannya adalah dengan hendaknya rokaat pertama itu panjang, lebih panjang daripada yang lain. Dan boleh seorang imam itu juga melihat kondisi untuk memanjangkannya. Misalkan dia merasakan bahwasanya ada makmum yang melangkah untuk masuk ke dalam sholat jamaah, maka boleh dia itu menambah panjang rokaat tersebut. Sudah kulhu lam yurid wa lam yurad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok masih ada yang ini? Tambah surat yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi menunggunya jangan diam. Ya, menunggunya tidak diam, jangan diam. Tidak dianjurkan orang yang sholat itu di suatu rukun hanya diam saja, tidak dianjurkan. Tapi dia harus membaca. Dia harus membaca. Makanya waktu kita belajar bersama tentang sifat sholat itu, setiap rukun pasti ada bacaan yang itu sifatnya boleh diulang-ulang. Ya, baik itu ruku ya, atau itu iktidal, atau itu sujud, atau itu duduk di antara sujud. Termasuk berdiri, yaitu kita boleh membaca dari ayat Al-Quran yang panjang. Jadi intinya tidak boleh diam. Termasuk waktu sujud dianjurkan memperbanyak doa, selain juga zikir yang bisa diulang-ulang. Termasuk ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, yang dianjurkan di situ memperbanyak doa, maka tidak boleh diam yang penting. Tidak dianjurkan diam, afdolnya dia harus membaca. Apakah zikir yang boleh diulang-ulang itu, ataukah dia membaca doa kalau memang posisi itu adalah posisi yang dibolehkan berdoa, baca doa, gitu. Itu afdolnya. Maka sama dengan imam tadi, kalau memang dia diperlukan untuk menambah panjang rakaatnya, jangan diam dia, hanya menunggu ini. Sebentar, tunggu dulu, gitu kan. Nah, dia baca, meskipun seayat, dua ayat, tiga ayat, atau satu surat yang pendek, maka tetap dianjurkan membaca. Termasuk juga boleh bagi imam itu, khususnya pada rokaat pertama, yaitu memperpanjang rukuknya. Termasuk bijak. Ketika imam merasakan bahwasanya ada makmum yang datang untuk masuk sholat dan dia dalam keadaan rukuk, yaitu memperpanjang rukuknya.
supaya makmum ini mendapatkan rakaat tersebut. Kita bahas kemarin sudah panjang lebar. Ya, biar makmum ini enggak usah lari-lari gitu kan. Untuk dapatkan rakaat tersebut. Jadi tahu dia, wah oh, ini imam ini biasanya rukuknya panjang. Eh, santai aja. Baik. Kemudian beliau mengatakan wujubu mutaba'atul imami wa hurmatu musabaqatuhu wa hurmatu musabaqatihi. Baik. Kewajiban mengikuti imam dan haram mendahului imam. Mengikuti imam maksudnya adalah yaitu makmum bergerak pindah setelah imam bergerak pindah. Ini makna mutaba'ah. Bergerak pindah dari rakaat dari satu rukun ke rukun berikutnya itu setelah imamnya pindah. Ini makna mutaba'ah. Ini wajib. Wa hurmatu musabaqatihi dan haram mendahului imam. Haram mendahului imam, tidak boleh mendahului imam. Bahkan sebagian ulama mengatakan dapat merusak salat. Sebagian ulama mengatakan dapat merusak salat. Mendahului imam dengan sengaja dapat merusak salat. An Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Diikuti seperti saya sebut tadi, yaitu melakukan gerakannya, melakukan gerakan setelah dia melakukannya. Ini namanya mengikuti. Makmum itu seperti itu. Makanya makmum dikatakan makmum karena dia bergerak untuk pindah setelah imamnya. Dia melakukan sesuatu setelah imamnya melakukannya. Kecuali amin, kalau amin dianjurkan bersamaan. Ya, bersamaan. Ya, man kana aminuhu. Gimana? Kata salam, barang siapa yang aminnya sesuai ya dengan imamnya para malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan imamnya para malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam. Aminnya para malaikat bersamaan dengan aminnya imam. Maka di sini adalah waktu di mana imam, di mana makmum bareng dengan imam. Adapun yang lainnya mengikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban makmum mengikuti imam, beliau jelaskan contohnya. Yaitu apabila imam kabbar telah bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imam telah sujud, maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan bila imam bangkit, dan imam apabila imam selesai bangkit, maka bangkitlah dan seterusnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha ahadukum, tidakkah salah seorang dari kalian itu takut, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah Ta'ala akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu surata usurata himarin. Di sini rawi ragu. Ataukah Allah menjadikan fisiknya seperti fisik keledai. Di sini imam apa rawinya ragu ya. Apakah Rasulullah menyampaikan itu kepalanya seperti kepala keledai ataukah fisiknya secara umum? Ragu. Al-muhim di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengancam orang-orang yang mendahului imamnya ya bahwasanya Allah Ta'ala akan merubah fisiknya
atau secara khusus kepalanya seperti kepala keledai. Ini menunjukkan haram. Ini menunjukkan haramnya mendahului imam. Karena ancaman itu menunjukkan haramnya sesuatu. Tidaklah terdapat ancaman dalam Al-Quran atau Sunnah melainkan untuk sesuatu yang diharamkan. Apakah karena mengerjakan yang dilarang ataukah karena meninggalkan yang wajib. Itu ancaman. Maka intinya ancaman menunjukkan haram. Yang kedua, tentang ancaman tersebut, isi ancaman tersebut, bahwasanya Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Para ulama memaknai kalimat ini dengan beberapa makna. Di antara yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi merubah tabiat orang tersebut seperti tabiatnya keledai. Apa itu? Dungu. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Ya, dungu. Dan ini tafsiran parah. Tapi bisa jadi, kenapa tidak? Hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Bukan di situ muttafaqun alaih. Bukan muslim. Mana yang lain? Ulama mengatakan, kenapa Rasulullah memilih keledai, bahkan banyak hewan yang lain? Ya, karena tadi kita tahu bahwasanya keledai itu adalah hewan yang dijadikan perumpamaan dalam kedunguan. Ya. Sifat dungu. Sifat bodoh. Persamaannya apa? Persamaannya adalah karena orang ini yang telah mendahului imamnya, dia tahu bahwasanya ini tidak ada manfaatnya. Mau dia ngebut kayak apapun, mau seperti apa dia nyalip imamnya, dua putaran, tiga putaran, tetap dia tidak bisa selesai sebelum imam. Iya kan? Bisa gak salam sebelum imam? Gak bisa. Makanya dungu, percuma. Orang yang dungu adalah orang yang melakukan sesuatu, dia sudah tahu, tetap dia kerjakan. Padahal dia tahu itu sia-sia. Mau dia cepat kayak apa nyalip rukun, rukuk, tidak disalip, tetap nanti salamnya harus setelah imamnya. Makanya disebut, maka disamakan Rasulullah seperti himar. Maknanya itu orang yang dungu, percuma. Tapi intinya hadis ini menunjukkan apa? Haramnya mendahului imam. Mu'alim mengatakan, man ahakku bil imamati. Siapakah yang paling berhak menjadi imam? Siapakah yang paling berhak menjadi imam? Ini penting sekali. Ini adalah yang penting. Kita perhatikan nanti bagaimana urutan orang yang paling berhak menjadi imam. Kalau ditanya di sini, siapa yang paling berhak menjadi imam? Coba angkat tangan satu. Ya, jawab aja. Bukan ujian, enggak ada nilainya. Jawab aja dulu. Ana mau tasbit masalah ini. Menetapkan mau pokok masalah. Siapa yang paling berhak menjadi imam salat? Siapa? Yang antum tahu? Antum tahu apa? Siapa? Yang paling baik bacaan Qur'annya. Yang lain? Sudah satu aja jawabannya. Yang lain? Sepakat ya? Kenapa? Yang paling paham terhadap sunnah. Hasan. Yang paling paham ilmu fikih. Paling yang duluan berhijrah. Tayyib. Ini beberapa jawaban, ya. Ini bukan ana mau apa namanya nanti ada yang menang ada yang juara, enggak ada. Tasbit, ya. Ini tasbit maklumat. Dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummukumul qauma, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi
suatu kaum bagi beberapa orang, yaitu yang paling ahli di antara mereka dalam membaca kitabullah. Di sini Rasulullah mengabarkan yang paling ahli dalam membaca kitabullah. Siapa yang paling ahli dalam membaca kitabullah? Yaitu yang menguasai dua hal, yang terdapat pada dia dua hal. Apa itu? Al-aksar wal-ahsan. Yang paling banyak hafalannya dan yang paling baik bacaannya. Yang paling banyak hafalan dan yang paling baik bacaannya, yaitu dia yang menunaikan setiap huruf dari Al-Quran haknya. Yang dia menunaikan hak setiap huruf dalam Al-Quran. Jadi ini orang yang paling baik bacaannya. Jadi akrohum maksudnya adalah apa tadi? Al-aksar wal ahsan. Yang paling banyak hafalannya, yang paling baik bacaannya. Ini yang paling didahulukan. Baik. Apakah yang nomor satu? Sebentar, belum selesai. Fa'ingkanu fil kiro'ati sawa. Apabila mereka ini dalam bacaan semuanya sama, hafalan dan baik bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah, maka di antara mereka yang paling mengetahui, mengilmui tentang sunnah, ilmu agama, khususnya ilmu fikih, lebih khusus tentang berkaitan dengan fikih sholat berjamaah. Fa'inkanu fi sunnati sawa fa'akwadamuhum hijrah. Bila dalam urusan sunnah mereka itu sama, maka yang lebih dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bicara tentang para sahabat dahulu. Fa'inkanu fil hijrati sawa fa'akwadamuhum silman. Dan bila mereka dalam hijrah itu sama, bareng, berangkatnya bareng, satu rombongan, maka yang paling dulu masuk Islam. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Nah, ini yang paling inti. Ini yang nomor satu. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang menjadi imam bagi orang yang lain dalam kekuasaan orang tersebut. Maksudnya, orang tersebut lebih berhak menjadi imam di wilayah kekuasaannya. Nah, nanti dijelaskan setelah itu. Wala yaqud fi baiti ala taqrimati illa bi idni. Dan tidak boleh duduk di rumahnya di tempat yang menjadi kehususannya. Ala taqrimatihi itu adalah di atas tempat duduk yang khusus untuk dia, kecuali dengan izinnya. Ini sebagian orang biasanya di rumahnya, di ruang tamu itu dia buat tempat duduk khusus bagi dia. Sebagian orang aja. Nah, biasanya orang yang punya itu. Kalau orang yang gak punya, ya kan ruang tamu aja gak ada. Jadi tujuannya di masjid aja, di masjid. Ada tamu di masjid saja, tunggu di masjid. Gak punya ruang tamu. Nah, semua kamarnya kamar tidur. Baik. Ini biasa orang yang punya ruang tamu ya. Terus biasanya ya. Mungkin sebagian di rumahnya seperti itu ya. Bapak kita itu punya tempat duduk sendiri biasanya. Biasanya beda nih. Goyang gitu. Lah, itu tidak boleh tamu duduk di situ kecuali diizinkan. Nah, ini di antara adab. Adab Islam dalam bertamu. Baik. Dari hadis ini intinya berkaitan dengan bab sholat berjamaah. Rasulullah SAW menertibkan, mengurutkan siapa yang paling berhak menjadi imam. Baik. Dari hadis ini berarti siapa yang paling berhak menjadi imam? Yang paling? Naam. Yang punya kawasan. Itu yang paling berhak pertama. Yang punya masjid, kalau itu di masjid. Ngerti gak? Nah, makanya kalau antum ada di masjid, meskipun antum hafal Quran, paling bagus bacaan Qurannya di Stai Ali, datang ke masjid orang, jangan nyelonong jadi imam. Yang paling berhak takmir masjid dan yang ditunjuk oleh takmir itu yang paling
berhak. Ini dalilnya tadi itu. Wala ya ummanar rajulu ala rajuli fi sultanihi. Nah, mafhum insyaallah ya ikhwah. Makanya harus legowo antum. Kadang-kadang kita datang masjid ya, imamnya pas-pasan. Hati ini berontak ya. Ana lebih berhak, ana lebih berhak. Enggak usah, enggak ada antum enggak berhak antum. Yang berhak yang punya masjid atau yang ditunjuk oleh imamnya tadi. Mafhum insyaallah di sini. Ini ditegaskan oleh hadis berikutnya. Perhatikan hadis berikutnya. Wa fi hadzal hadisi anna sahibad dari wal imama ratibi wal imama ratiba wa nahwahuma ahaqqu bil imamati min ghairihima illa an ya'dana lahu. Jelas ya di sini ya. Dan di dalam hadis ini bahwasannya pemilik rumah atau imam rawatib, imam yang sudah ditunjuk di masjid tersebut, atau yang lainnya, istilah apa saja, istilahnya apa saja, namanya istilah berkembang, mau apa saja itu istilahnya, ahaqqu bil imamati, mereka lah yang paling berhak menjadi imam, min ghairihima, dari yang lainnya, illa an ya'dana lahu, kecuali bila mereka memberikan izin kepada yang lainnya. Mafhum insyaallah di sini jelas ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini juga ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi. Nah, yang tadi itu. Tidak boleh seorang itu menjadi imam bagi orang lain di dalam kekuasaan orang yang kedua tersebut. Mafhum insyaallah sampai di sini? Nah. Imamatus sabiyyi. Kemudian beliau mengatakan di sini imamatus sabiyyi tentang imam, tentang bolehnya anak kecil menjadi imam. Tentang bolehnya anak kecil menjadi imam. Maksudnya apa nih? Maksudnya yaitu anak laki-laki atau anak yang belum baligh. Jadi sobi di sini ya, maksudnya anak yang belum baligh. Tapi biasanya anak-anak baru secara khusus ya, biar enggak merusak citra anak lama. Yang namanya sobi itu bayi kan itu kan? Karena sudah terkotak waktu belajar sobiyun bayi, sobiyun bayi. Jadi kalau sudah dengar sobi, bayi. Di sini katanya imamatus sobi. Bolehnya imam menjadi imam seorang bayi. Ini maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah anak yang belum baligh. Jadi untuk jadi imam tidak ada syarat baligh. Tidak ada syarat baligh. Selama anak itu sudah usia tamyiz. Ya, adapun sebelum tamyiz enggak boleh. Karena tidak sah apa? Salat anak yang belum tamyiz itu enggak sah. Kenapa? Si, apa sih bedanya umur tamyiz sama sebelum tamyiz? Ini kaitan sama akal. Ya, akal. Anak yang belum usia tamyiz itu akalnya belum sempurna. Dia belum bisa berpikir. Sehingga kalau belum bisa berpikir, akalnya belum sempurna, maka dia tidak bisa apa? Mengakadkan niat. Dan niat termasuk syarat ibadah ini mah ini rahasianya. Kenapa harus disyaratkan tamyiz? Anak yang belum baligh tapi sudah tamyiz, dia bisa, akalnya sudah sehat, dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia berpikir, ini kalau saya lakukan akibatnya akan baik apa buruk, dia sudah bisa berpikir. Maka anak yang seperti ini sudah bisa apa meniatkan ibadah, sudah bisa. Makanya boleh. Adapun belum itu enggak boleh karena memang belum bisa meniatkan suatu ibadah. Maka tidak sah ibadahnya. Thayyib. An Amr ibn Salamah qala, dari sahabat Amr ibn Salamah berkata, lamma kanat waq'atu ahli fathi, ketika yaitu penaklukan ya, ketika datang penaklukan kota Mekah ya, badara kullu qaumin bi islamihim, setelah penaklukan kota Mekah kita tahu semua bahwa manusia berbondong-bondong berlomba-lomba datang kepada Nabi SAW membawa keislaman mereka ya, mengabarkan keislaman mereka.
Wa badar wa abi qomi bi islamihim. Dan ayahku mendahului kaumku masuk Islam. Ya, ayahku itu lebih dahulu daripada kaumku masuk Islam. Falamma qadima qala. Ketika ayahku datang, yaitu pulang, datang kaumnya. Jadi ketika orang-orang datang kepada Nabi mengiklankan keislamannya, ini di kaumnya Amr bin Salama ini cuma beberapa orang di antara bapaknya saja, enggak semua kaumnya. Hanya bapaknya yang datang untuk belajar Islam, begitu. Maka ketika Salama ini pulang kepada kaumnya, nah ini ceritanya. Ketika bapaknya Amr bin Salam ini pulang ke kaumnya, maka disampaikan kepada mereka, Jitukum, aku datang kepada kalian, wallahi demi Allah, min indin nabi haqqan, aku ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Rasulullah sallam bersabda, Sallu salata kada fi haini kada, salatlah kalian salat ini di waktu ini. Ya, wasallu salata kada fi haini kada, salatlah dengan salat ini di waktu seperti ini. Maksudnya ini lanjut bla 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 gitu. Singkatnya, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Dan apabila datang waktu salat, maka hendaknya di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Dan hendaknya menjadi imam di antara kalian yaitu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, kita tahu ini kaum belum ada yang pernah datang ke Nabi, belum pernah mendengar Al-Qur'an. Cuman dia siap masuk Islam dan mengutus satu orang ini saja, gitu kan? Mafhum insyaallah. Fanazaru, lalu mereka saling menunggu, enggak ada yang maju ini. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ternyata tidak ada yang lebih banyak Qur'annya daripada aku, kata siapa? Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban. Karena aku sebelumnya terus mengambil Al-Qur'an dari musafir-musafir yang datang. Dia lebih banyak belajar. Faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka pun mendorongku berdiri di depan mereka untuk jadi imam. Baina aydihim, di depan. Wa ana ibnu sittin. Ketika itu aku adalah anak laki-laki sedang berusia baru 6 tahun. Au sab'i sinin, atau 7 tahun. Nah, ini ragu di sini. Artinya antara 6 dan 7 tahun. Masih kecil, belum balik tentunya. Tapi sudah tam. Jadi dalil, sekali lagi, bolehnya anak yang belum balik itu menjadi imam selama dia memang yang paling akrok di kitabillah, dan dia juga sudah tamyiz dan dia paham juga fikih sholat berjamaah. Penting juga, jangan sangat akrok tapi enggak paham fikih sholat, bahaya. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada banyak. Saya baca yang cepat aja. Nah, bagaimana jika masbuk? Ini pertanyaan kemarin. Mendapati imam lupa rokaat, sehingga imam menambah menjadi 5 rakaat. Ini sholat 4 rakaat karena imam lupa, maka sholat 5 rakaat. Dan ini masbuk 1 rakaat, itu mungkin kayak ini. Bagaimana sikap masbuk yang ketinggalan 1 rakaat? Bagaimana masbuk yang ketinggalan 1 rakaat? Masbuk ketinggalan 1 rakaat. Enggak ada masalah. Kan imam nambah 1 rakaat itu setelah salam, kan begitu kan? Salam dulu baru nambah, gitu kan? Gimana? Maka dia salam ketika dia nambah sendiri berdiri, nanti imam dan jamaah yang lain
imam dan jamaah ini kan kaitan sama lupa kan, dia kelupaan. Kelupaan, kemudian setelah salam gimana? Kurang paham saya bertanya. Nanti silakan tuh anak ini kurang paham bertanya. Oh, halo. Apa boleh jika bacaan kita ternyata mendahului imam pada sholat duhur dan asar? Boleh. Longsir kok, dari mana antum tahu? Mohon nasihat Ustaz, ketika kita pulang kampung kita dipercaya menjadi imam, atau juga sebagai muazzin, namun terkadang di masjid tersebut tidak ada jamaah. Terus antum ngimami siapa? Antum gak merinding jadi imam tanpa makmum? Kira-kira siapa jadi makmum? Apakah dibolehkan kita mencari masjid lain selain dari kampung kita? Iya, ya. Kalau memang ada, bagaimana? Itu antum apa namanya? Berarti kalau masjidnya nggak ada jamaah, ya jelas, ya. Sholat sendirian. Kecuali memang asalnya ada, tapi kok tak tahu nggak ada, nggak apa-apa untuk sholat sendirian. Tapi kalau memang nggak pernah ada, ya nggak usah antum sholat di masjid yang lain. Berdua sudah cukup sebenarnya. Antum tarik adik antum, sholat berjamaah sama dia. Fan izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menanggapi jamaah yang menyuruh anak kecil ketika sholat di shof awal, kemudian dipindah dan diusir ke belakang dengan alasan belum kita balik? Nah, tidak mengapa sebenarnya anak kecil itu, anak kecil lihat anak kecilnya, penting juga. Kalau anak kecil sudah tamyiz, sudah bisa diatur, nah boleh taruh depan. Tapi tidak boleh pas di belakang imam. Kecuali dia memang sudah akro tadi ya. Tapi kalau tidak berhak jadi imam, jangan pas di belakang imam, agak ke pinggir. Ini afdolnya. Selama anak kecil ini, saya bilang tadi, sudah tamyiz, sudah bisa diatur, sudah bisa sholat, tenang. Ya. Beda halnya apabila anak ini masih belum diatur. Maka memang sudah benar apabila dia bukan diusir ya, digeser biar buat shof di belakang memang seperti itu. Jadi anak itu ada dua macam. Kalau memang sudah bisa diatur, na'am tafadhol, dia berada di shof di depan kalau dia mau. Tapi tidak pas di belakang imam. Tapi untuk anak yang belum bisa diatur tidak boleh. Ahsannya dia taruh di belakang. Karena anak-anak seperti ini kita tidak tahu kapan datangnya, kapan hilangnya. Ya kan, atau datang atau hilang. Nah. Ya seperti ini insyaallah caranya, wallahu taala alam insyaallah. Terus berikutnya. Bagaimana hukum anak yang belum tamyiz dan belum balik? Mengumandangkan azan boleh. Asal baik, asal benar ya teman-teman, ini penting. Penting. Azan itu untuk memanggil orang sholat. Orang manggil sholat, bukan untuk membuat orang lari dari sholat. Sudah mic-nya jelek, coronya jelek, yang azan anak kecil suaranya jelek, buat orang lari. Ya, buat orang lari. Maka perindah azannya. Pilih sholat. Makanya Rasulullah SAW untuk muadzin dipilih, memilih. Dan ini yang bagus. Maka dipilih yang paling baik suaranya, yang lantang, yang bagus, yang indah. Wallahu taala alam. Ya, kalau dibilang sah sama enggak sah, ya sah saja, tapi tidak afdol. Tidak utama. Wallahu taala alam. Bagaimana jika masuk sudah tadi? Ya Allah. Tanggal 2. Bismillah. Ya Allah. Memperpanjang kayak memperpang ruku itu apa ini, karena kertasnya pendek makanya dia singkat. Jadinya memperpang. Anak tahu maksudnya memperpanjang. Memperpang ruku itu apa yang dibaca dan apakah boleh doa di ruku? Nah, untuk ruku kata Rasulullah SAW, adzimullah, ya, adzimullah di situ.
Maka afdolnya yaitu takdim, membaca takdim ya, mengagungkan Allah Subhanarabbil Azim, dan Subhanarabbil Azim ini boleh diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ya. Boleh diulang sebanyak-banyaknya. Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim. Tidak terbatas satu kali atau terbatas tiga kali. Ini yang boleh diulang-ulang. Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, bagaimana niatan seorang mengimami istri di rumah setelah melakukan sholat jamaah di masjid? Apakah meniatkan sholat sunnah atau wajib? Sebenarnya pembahasan ini akan pas pembahasan berikutnya, yaitu tentang bolehnya sholat fardu di belakang imam yang sholat sunnah, di belakang orang yang sedang sholat sunnah. Bolehnya melakukan sholat fardu di belakang, menjadi makmum bagi orang yang sholat sunnah. Dan kejadiannya adalah seorang sahabat yang sholat, mengerjakan sholat fardunya bersama Nabi SAW menjadi makmum, kemudian dia pulang menuju kaumnya, lalu di sana dia jadi imam bagi kaumnya. Nah, sahabat ini sholat fardu telah gugur ketika sholat bersama Nabi jadi makmum. Kemudian dia sholat lagi sholat yang sama, menjadi imam bagi kaumnya. Ini sudah bukan sholat wajib lagi, tapi sholat sunnah bagi imam ini dan wajib bagi makmumnya, yang disebut dengan sholat sodakoh namanya. Dan ini boleh. Cuman bagaimana, bolehkah ini dirutinkan? Sebagai suami dia sholat masjid, di sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang mengimami untuk istrinya. Apakah boleh dilakukan? Boleh, tapi tidak boleh rutin. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya itu. Tapi seandainya dilakukan boleh, sah-sah saja, karena ada contohnya. Tapi tidak boleh jadikan rutinitas. Seandainya istri ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, sholat dengan perempuan yang lain yang ada di rumah, maka ini lebih afdol. Ini lebih utama. Tidak ada riwayat ya, selain riwayat-riwayat seperti ini, di mana seorang sahabat nanti pulang kemudian sholat berjamaah bersama istri, atau Rasulullah SAW pulang kemudian menjadi imam bagi istri-istri beliau. Demikian mungkin secara singkat, tapi insya Allah secara rinci kita bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.